Sekitar jam 4 sore, pencuri ini melakukan aksinya. Pencuri ini mengendap-endap. Di sini aku pindai ikan cana dari kolamku. Saat pencuri ini mengintai, emberku pun terjatuh. Ikan canaku lompat dari ember. Karena penasaran, pencuri ini mau lihat dari dekat. Karena airnya sudah tumpah, aku mau ambil air di sumur dekat kolamku. Tak lama kemudian, pencuri ini semakin dekat. Dia pun melihat di celah tembokku ini. Karena gempa bumi kemarin, tembokku banyak yang bolong. Ikan canaku pun terdeteksi oleh pencuri ini. Dia pun mulai melancarkan aksinya. Untung saja aku bergerak cepat. Aku pun merogo-rogo tangan pencuri ini. Kali ini pencurinya tak bisa lolos. Karena tenaganya kuat, pencuri ini pun berhasil kabur. Aku pun lompat dari tembok rumahku. Ku kejar pencuri bangsat itu. Lanjut part 2. Pria ini lagi bersihkan sampah di dekat siring ikan cana. Di sini banyak sekali sampah bekas rumah tangga. Tiba-tiba ada seorang preman yang bengis dan sangar ini. Tukang bersih sampah. Preman ini berniat jahat. Dia mau menindas pria ini. Apa kamu? Saya preman sini. Berani kamu ya? Sar kamu tukang sapu. Ternyata ada seorang pria yang melihat kejadian ini. Pria ini pun kasihan melihatnya. Dia pun ambil selembar daun. Di dalam daun itu dia letakkan beberapa uang ratusan. Kemudian uang itu diletakkan ke dalam plastik. Pria ini pun pura-pura mau buang sampah. Pembersih sampah ini pun terkejut melihat kantong berisi uang. Dia pun bersyukur dan yakin kalau rezeki itu bisa datang dari mana saja. Waduh bang, jangan seperti ini. Apa kamu? Saya preman sini. Berani kamu ya? Sar kamu tukang sapu. Ya Allah, kasihan sekali orang itu. Semoga dengan ini dia bisa terbantu. Wah, apa ini? Terima kasih ya Allah. Maha adil engkau. Mulia sekali hati orang itu. Semoga engkau meridainya ya Allah. Inilah contoh yang baik. Orang ini pandai sekali membuat hati orang jadi senang. Dasar kamu orang jahat. Rasakan kamu nanti akibatnya. Dasar kamu orang jahat. Rasakan ini. Orang ini pun akhirnya mendapatkan balasan. Buat teman-teman, marilah kita berbuat baik. Semoga kita dalam lindungan Allah. Hari ini aku mau cari cana. Tiba-tiba ada seorang pengemis di sini. Aku pun membagikan sedikit rezeki yang kudapat kemarin. Tak kusangka temanku sekejam itu dia menukari uang yang kukasihkan tadi. Pengemis ini hatinya polos sekali. Dia tidak berbuat apa-apa. Hatiku sedih banget. Kali ini aku kasih uangnya dengan cara lain. Untuk lebih aman, aku letakkan uangnya di daun ini. Bang, orang tadi tukarin duit ya? Mana bang? Mau tukar daun bang? Uangku pun ditukarkan dengan daun ini. Tiba-tiba aku lihat ternyata isinya uang. Aku sangat bersyukur sekali. Semoga orang itu dalam lindungan Allah. Woi bang, ngapain? Cari cana. Ayo kita cari cana. Yuk, sini yuk. Oke. Tadi baru saya dapatkan 2 ekor di situ. Oh, abang pakai apa sih emangnya? Saya itu sih pakai bubu. Oh, ya saya sambil minum bubu itu. Tuh, kayaknya di bubu itu sudah ada pergerakan. Gini ceritanya ya. Ah, jadi gimana? Semalam kolam tetanggaku itu kebanjiran. Jadi banyak sekali ikannya yang hilang. Oh. Itu baru saya dapatkan 2 ekor. Wah, ternyata di sana ada pergerakan. Oh, ya, lihat emang cepat.